Why my episode named Garrick and Desirial SpongeBob? Ink Lemonade. Pada episode ini, Patrick Bintanglet memberikan kesan yang seram untuk membuat takut Squidward agar dia menumpahkan tinta yang ada di dalam tubuhnya, membuat Squidward ketakutan. My leg. Cinta kadang membuat orang buta. Inilah kata yang tepat menggambarkan episode ini. Pada episode ini, SpongeBob membantu seekor ikan yang sedang jatuh cinta untuk menghancurkan kakinya agar dia dirawat di rumah sakit di mana seorang yang dia cintai bekerja. The Clam Whisperer. Pada episode ini, SpongeBob memelihara kerang yang dia temukan. Dia menganggap kerang ini lucu lalu membawanya ke rumah. Pada saat bekerja, SpongeBob membawa kerang peliharaannya ini. Saat itu terjadilah kekacauan. Seluruh kerang yang ada mulai menggigit seluruh warga yang ada. Cave-dwelling sponge. SpongeBob bertemu seorang yang mirip dirinya. Hanya SpongeBob yang mengerti apa yang diucapkan oleh kembarannya. Mereka mulai berteman sampai pada akhirnya kembaran SpongeBob mulai mengacau di Bikini Bottom. Dia mulai menghancurkan seluruh bangunan yang ada. Krabby Patty Creature Feature. Saat seluruh pelanggan Krab mulai bosan dengan Krabby Patty, Krab mulai mencari cara agar pelanggannya tetap menghabiskan uangnya di Krusty Krab miliknya. Sehingga muncul inovasi Krabby Patty baru, tetapi Krabby Patty baru ini malah membuat seluruh yang memakannya menjadi layaknya zombie dengan tubuh Krabby Patty.